Itu tangganya buat naik dan ya? Iya. Sepertinya buat naik karena di sini juga buat ngambil barang dari dalam. Iya. Buat nurunin ini. Oh, nurunin itu ya. Nurunin ini sama nurunin kaca. Dipasin. Ini enggak, maksudnya pas ini sudah. Ya, pas. Dia rusaknya dari luar. Tapi enggak rusak. Tapi enggak ada. Kok bisa jatuhnya ke sini? Iya. Harusnya kan rusaknya jatuhnya ke sana ya. Bagaimana caranya ya? Oh, berarti dia ini. Dia jaga enggak tahu. Karena ini ngambil dia sama saya, dia tahu kok malahan. Maksudnya dia pas lagi kelerekan ada satuan sama Edwan, nah itu kan biasanya kan kurangi. Oh berarti dia nggak ada duitnya, berarti nggak ada duitnya. Baru sekali. Karena juga kok pas 3 hari ya pak. Masih di Indomaret? Ya nggak tahu pak. Ada yang rusak-rusak nggak bawa-bawanya? Nggak ada. Mana logikanya dari sana ke sininya? Tangga gitu. Yang tadi mana? Bisa dibangkitin ya. Katanya dia lepas. Tangga aluminium di sini mana? Enggak tahu, Pak. Enggak bisa yang karena itu. Di sini saya Mahfud Chandra ini, saya sebagai kepala toko di Alfamart Toto Mulyo. Ya. Terjadi kejadian pencurian tadi malam pada pukul 04 kurang lebih 04.44. Nah, total kerugian itu jumlah uang 65.750. Total kerugiannya ya? Iya. Untuk anunya sendiri yang kemarin sip jaganya? Sip jaganya 3 orang. 3 orang. Si Melki, Rian, sama si Jaka, sip malunya. Oke pak. Untuk anunya sendiri, polisi tadi kesini? Dari anggota kesini tadi olah TKP ya? Iya, olah TKP. Polisi olah TKP dan itu tinggal tunggu pengembangannya. Untuk tadi untuk hasil dari CCTV-nya seperti apa? Hasil CCTV ada rekaman pukul yaitu tadi 04.44 ada orang yang masuk ke brankas dan Iya, untuk anunya sendiri melalui apa deh masuknya? Melalui jendela ventilasi. Ventilasi. Iya. Ventilasi udara. Langsung menuju ke brankas. Iya, langsung menuju ke brankas. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Kamu kerja kemarin? Ya, ya, terakhir, ya. Terakhir ya. Terakhir ya.